Masa panen padi yang ditunggu-tunggu oleh petani ternyata tidak hanya menjadi berkah bagi petani saja. Salah satunya dirasakan oleh penyedia jasa penggilingan padi. Hampir bisa dipastikan, tempat gilingan padi akan selalu ramai jika waktu panen datang. Beberapa tahun lalu, para petani harus membawa karung-karung berisi gabah kering menuju tempat penggilingan padi. Tidak jarang pula ada yang susah payah mengangkut satu demi satu karung gabah kering menggunakan sepeda tua. Pas sampai tempat penggilingan padi, tidak diterima. Karena yang punya gilingan sedang menggiling padi miliknya. Karena yang punya gilingan padi di tempat saya itu rata-rata penyetok beras. Namun sekarang ini dengan adanya gilingan padi keliling, para petani padi tak perlu kerepotan untuk menggilingkan gabah keringnya. Giling padi keliling yaitu sebuah mobil yang dimodifikasi dengan mesin penggiling padi. Giling padi keliling biasanya berkeliling mulai sekitar jam 10-an hingga sore hari. Nah, prosesnya pun tidaklah rumit. Untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus dibayar sebagai imbalannya, atau ongkosnya dengan takaran per karung, atau bisa juga menggunakan beras untuk membayar penggilingannya. Sedangkan dedak yang dihasilkan dari menggiling padi dibagi dua. Semoga adanya gilingan padi keliling ini mampu membantu meringankan kerja petani. Bagaimana dengan daerah Baraya?